Asri Budak Online, di mana hari ini kita akan bersama-sama santai, okay, pada malam ini untuk topik mudahnya bisnes online. So di hari-hari yang sejuk, aman, damai ini kan. So ini adalah saya rasanya ini dah kali ketiga dah saya online dekat page ni kan. Sebab ada masalah teknikal tadilah. So saya dah cuba untuk share screen saya punya slide. At least awak boleh dapat beberapa item ataupun beberapa maklumat yang saya letakkan dalam slide saya. So tak ada masalah, okay? Tak ada slide pun tak ada masalah. So sesi saya hari ini kita akan bersembang-sembang ataupun kita akan bercakap tentang digital marketing. Then kita juga akan bercakap tentang Shopee and Lazada. Kita juga akan bersembang-sembang dan yang paling penting sekali adalah macam mana kita nak mula online business. Okay. So sambil-sambil kita berada di sini, jom so boleh sambil-sambil kita share kepada kawan-kawan kita. Saya pun tengah nak share dekat kawan-kawan kita untuk business ini ataupun talk kita pada malam ini. Pertama kalinya alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya amat berterima kasihlah atas jemputan yang diberikan ataupun yang saya telah dijemput oleh IKMJB, terutamanya unit keusahawanan IKMJB, iaitu dari Puan Azah, daripada Puan Aida, daripada Puan Ayong dan juga daripada Cik Azrina berkenaan topik pada hari ini. So saya sangat happy dan sangat berbesar hatilah untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pada hari ini berkenaan dengan topik mudahnya bisnes online. So sambil-sambil itu boleh share lagi posting kita ni untuk kita memberi manfaat atau sama-sama berkongsi dengan apa yang saya akan dedahkan pada hari ini. So sambil-sambil itu boleh, jika ada sebarang soalan, ada isu yang awak nak tanyakan, boleh letak di bahagian komen. Di bahagian komen itu kemudian saya akan jawab semasa sesi ini berlangsung. Okay. So sedikit introduction about diri saya. My name is Mohamad Azri. So saya dari Kemaman Terengganu. Saya asalnya Sungai Petani, sekarang berada di Kemaman Terengganu. Ya, yeah, Waalaikumsalam Abdul Rahim Kalin. Baru nampak komen kat sini kan. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Semua kata tak apa-apa, benar ini apa boleh buat. Betul, betul, betul kan. So dengan musim hujan, alhamdulillah tadi daripada tadi Kemaman hujan lebat, sangat lebat. Maghrib tadi lebat juga. Saya pun takut jugalah line ada masalah dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah hujan pun dah berhenti, line saya pun okey, cuma tak dapat share screen lah kan. Tapi tak ada masalah, kita boleh berkongsi bersama-sama. So malam ini saya akan berkongsi tentang beberapa perkara, iaitu macam mana kita nak mulakan bisnes online. Okay, bila kita melihat yang pertamanya, kita kena faham apa itu digital marketing ataupun pemasaran dalam atas talian. Okay, kita kena tengok apa itu pemasaran atas talian. Kebiasaannya bila orang sebut digital marketing, orang kata kena buat marketing untuk dapat sale, kena promote dekat Facebook, Instagram untuk dapat sale. Tidak, tidak sama sekali. Itu adalah pandangan yang sedikit kurang tepat. Di mana digital marketing ataupun pemasaran atas talian ini sebenarnya untuk prospecting. Dia untuk prospecting. Apa untuk prospecting? Apa maksud prospecting? Adalah kalau kita ada kedai, kita viralkan kedai kita di Facebook, Instagram, pakai video, pakai paid review, dalam Google Maps dan sebagainya. Hanyalah untuk memanggil orang datang ke kedai. Untuk panggil orang datang ke kedai, bermaksud digital marketing sudah berjaya. Tak ada masalah berkenaan digital marketing. Okay? Saya ulang. Apa maksud digital marketing? Digital marketing bermaksud kita melakukan kempen-kempen prospecting, mencari prospek hanyalah untuk dia datang ke kedai ataupun PM kita. Kalau kita buat social media marketing, kita promote dekat Facebook, dekat Instagram, dekat website dan sebagainya, orang ramai datang ke kedai kita, orang ramai PM kita, bermaksud digital marketing kita sudah dan sangat-sangat berkesan dan berjaya. Tetapi belum dapat sale lagi. Tetapi kalaulah kita fikirkan, ramai kedai datang kedai kita, ramai yang PM kita, tapi kita tak close. Bukan salah digital marketing, itu salah kita. Salah kita sendiri yang tak dapat close. Sebagai contoh,
Kalau kita pergi, kadang-kadang kita pergi satu kedai, dia tu sangat ramai orang kan. Ramai sangat orang. Ah, bermaksud digital marketing dia sangat bagus. Tapi bila kita makan, ish, tak sedap lah. Kan? Ah, tawang ke, tak sedap ke dan sebagainya. So, digital marketing kedai tu sudah berjaya. Tapi sale yang dia buat tu mungkin atas sebab makanan ataupun produk yang dia jual tu tak dapat memenuhi, maka ia akan efek kepada jualan produk kedai tu tersebut. Okay? Boleh. So kita faham ni, digital marketing hanya untuk prospecting sahaja dan bukan untuk dapat sale. Untuk close sale, untuk dapatkan sale, dia memerlukan orang yang nak close tu melihat kepada kekuatan produk, kekuatan lokasi kedai kita. Okay? Kecepatan untuk kita reply PM dan sebagainya. Dan pelbagai faktor-faktor lain lah. Okay? So, seterusnya. Salam, okay, minta semua tolong share ke live ni. Ya, Alhamdulillah, KPM, BP hadir. Okay, Alhamdulillah. Baik, so seterusnya, hari ni saya terus nak berkongsi macam mana nak start online business. Dan saya adalah seorang yang menjalankan perniagaan atas talian. So, kalau tengok kat belakang tu kan, tu produk-produk yang saya jual tu lah. Kalau nampak sikit saya punya kotak kat belakang tu kan, itu memang kotak produk yang saya jual. Dan apa yang saya jual tu tak penting, sebab yang penting adalah teknik ataupun kaedah serta cara yang saya gunakan, yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tiru sahaja. Boleh tiru sahaja. Apa maksud tiru sahaja? Tiru apa yang saya buat dan inovasi. Tiruvasi. Tiru dan inovasi mengikut mengikut produk masing-masing. Okay? Boleh. So, bila kita bercakap tentang online business, kita kena mengetahui apa 3 piece in digital marketing. Kita cuba check, kita buat business online, cuba kita check, ada tak kita 3 piece ni? Dia bukannya 4 piece yang marketing ni campur pemasaran tu, bukan tau, ni 3 piece yang lain. Okay, P yang pertama, cuba check. P yang pertama adalah product knowledge. Cuba kita tengok kita sendiri. Kita jual satu barang, saya bagi contoh. Contoh kita jual ni, dekat saya ni ada power bank. Dekat saya ni ada power bank. So kita tengok power bank ni. Bila kita menjual power bank ni, kita kena tahu everything tentang power bank ini. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang power bank ini. So kita kena tengok power bank ni. Sebab kita kena tahu everything tentang apa materialnya, berapa saiznya, berapa beratnya, ada tak warranty, macam mana nak tahu ori tak ori, apa brand dia dan sebagainya, berapa dia punya input, output, dia pakai jenis charger yang macam mana kan. So kita kena tahu everything tentang produk ni, supaya kalaulah ada orang tanya, mereka boleh, ataupun kalau ada prospek tanya, kita boleh jawab. Sebagai contoh, pernah tak kita ni jalan-jalan dekat apa tu panggil? Kita jalan-jalan dekat mall kan, kita jalan-jalan dekat mall, kemudian kita nak beli satu barang lah kan, kemudian kita jumpa apa tu panggil, kita jumpa kedai tu lah, island tu. So kita tanya kak tu, kak, kita nak beli tudung lah contohnya, perempuan kan suka beli tudung kan. So kita beli tudung, kak, ni material apa? Kita pun pegang kan, ni material apa? So bila kita tanya, kadang-kadang budak perempuan tu selalu dia akan jawab, saya pun tak pastilah, saya pun baru kerja je hari ni kan. So bila jawapan macam tu, padahal kita sebagai pembeli ni, buyer ni, prospek ni, kita tahu jenis kain tu, sekadar nak tanya tu, nak test orang yang jual ni tahu tak benda produk yang dia jual ni kan, kita nak test sahaja. So jawapan yang tidak meyakinkan tu, saya tak tahu, saya baru kerja, entah je kot. Itu belum lagi kita tanya, ni bidang 45 ke bidang 60? Ni kain dia, kain ni airless ke tidak kan? Dan sebagainya. So, apabila kita kekurangan product knowledge, susahlah kita nak meniaga segala di platform online. Kalau orang PM tanya, kita tak tahu. Kan? So, copywriting yang kita buat pun akan jadi kurang berkesan apabila kita kekurangan product knowledge. Itu P yang pertama, product knowledge. So, seperti yang saya katakan tadi, saya ulang sekali lagi, bila kita jual satu produk iaitu contohnya power bank ni, kita kena tahu everything atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam ni, supaya kita boleh hasilkan iklan pemasaran yang berkesan, kita boleh hasilkan copywriting yang bagus-bagus. Baik. Seterusnya, P yang kedua adalah prospects problem. Okay? Bila kita berkenaan dengan prospect problem, dia akan bertanya dua soalan.
dua soalan yang kita akan tanya. Yang pertama, kenapa kita kena beli produk ni? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena beli produk ni dan kena beli daripada dia? So, kalau kita sebagai seller, kita kena tanya dua soalan tu kat diri kita. Contohnya kita je power bank. Kenapa orang tu kena beli power bank ni? Yang pertama. Yang kedua, kenapa dia kena beli power bank ni dari kita dan bukan di orang lain? So, dua soalan ni awak patut tahu supaya awak boleh senaraikan apa kelebihan produk-produk awak, apa kelebihan diri awak sebagai seller, supaya mudah untuk kita buat branding, mudah untuk kita buat copywriting kepada prospek kita nanti dalam mana-mana social media platform. Okay, boleh. Kemudian seterusnya P yang ketiga adalah kenangan prospek karakteristik. So kita kena tahu dan faham siapa prospek karakteristik kita. Berapa umurnya? Siapa ataupun lelaki atau perempuan yang membeli? Di mana lokasi dia? Apakah level of education dia? Berapa income distribution dia? Apa pekerjaan dia? Apa agama ataupun bangsa dia? Apa hobi dia? Apa minat dia? Apa bahasanya? Apa lifestyle dia? Dan apakah status perkahwinan dia? So, ciri-ciri prospek ini sangat bagus untuk kita kaji supaya kita tahu dan kenal siapa prospek kita. Sebagai contoh, saya kadang kalau tanya student saya kan, selalunya kita tanya student kita, student saya lah berkenaan dengan umur kan. Saya tanya, oh jual power bank ni, contoh jual power bank ni, berapa umur ataupun siapa, berapa umur prospek awak? So dia akan jawab, tak kisah cik, semua umur, semua golongan. Itu adalah kadang-kadang adalah satu jawapan yang selamat lah kan. Dia bagi semua umur, semua golongan. Tak, salah sebenarnya. Sebenarnya, setiap produk yang wujud dekat dunia ni bukannya untuk semua golongan. Tak boleh untuk semua golongan. Ia hanyalah untuk to serve for a particular group of people. Hanya untuk beberapa kategori orang sahaja. Sebagai contoh, di dunia ni tak ada satu produk pun yang kita boleh kata semua golongan, semua umur. Tak boleh. So kita kena, sebagai contoh, kita jual madu lebah. Siapa yang prospek madu lebah? Mungkin berumur 25 hingga 55 tahun ataupun 30 hingga 55 tahun. Sebab the nature of product of madu lebah tu adalah untuk masalah kesihatan. Dan biasanya orang yang dah mula ada masalah kesihatan ini bermula pada umur 30 ke atas sehingga 50 hingga 60 tahun. Okay, nampak tak macam mana kita clarify ataupun kita classify kumpulan umur prospek kita supaya kita dapat menghasilkan copywriting yang betul, marketing campaign yang betul. So itu contohnya. Okay, sebagai contoh lagi, kalaulah kenapa kita kena tahu umur berapa, kita jual je lah macam tu, tak kisahlah umur berapa. Okay, saya bagi contoh macam ni. Kalaulah kita nak buat copywriting, okay, kita buat copywriting, kita nak jual ataupun kita nak jual madu lebah sebagai contohnya. Okay, kalau kita tak kisah, so macam mana kita nak design copywriting kita? Sebab tu kita kena tahu umurnya. Sebab kalau umur produk kita tu sesuai untuk umur 30 ke bawah, cara copywritingnya lain, cara kita cakap pun lain. Lain kan kalau kita cakap dengan umur 20-an dengan umur 30-an. Lain kan kita cakap dengan umur 30-an dengan umur 40-an. Sangat-sangat lain. So apa yang kita boleh buat adalah kita cuba clarify produk kita ni siapa umurnya supaya kita boleh adjustkan kempen kita tepat-tepat dengan umur prospek kita tersebut. Okay, kemudian kita tengok gender. Lelaki dan perempuan pun berbeza. Okay, walaupun produk kita tu secara rasionalnya boleh dijual kepada lelaki dan perempuan, kita juga kena tahu cara belian kepada lelaki ataupun cara pembelian perempuan berbeza. Sebagai contoh, kalaulah lelaki, kalau kita lelaki kan, kalau lelaki, bila kita nak membeli barang, sangat berbeza. Sebagai contoh, kalau kita masuk Al Ihsan, ini general lah, ini bukan stereotype pada siapa lah, ini general sahaja. So, bila kita, kita pergi Al Ihsan, dalam kepala kita dah tahu dah kita nak beli apa. Kan, so kita masuk Ihsan, kita terus saja nak beli apa, kita terus pergi kasut, nak beli kasut pusat, terus pergi kasut pusat.
lelaki, dia tahu dah kita nak beli apa. Tapi kalau perempuan, dia tahu nak beli apa tapi dia berjalan-jalan lagi dan sebagainya. Itu contoh lelaki dengan perempuan. Seterusnya, kalau lelaki ni lebih mementingkan facts and figures, fakta dan nombor. Kalau perempuan lebih tertarik kepada faktor emosi dan juga faktor social impact, faktor social terhadap produk tu. Contoh lelaki. Sebab itulah untuk produk lelaki jarang dia buat harga. Permainan harga tu jarang untuk lelaki sebab lelaki ni sangat particular terhadap harga. Namun perempuan kan, kalau perempuan kan sebagai contoh berdasar pengalaman saya sendirilah dengan saya jalan-jalan dengan wife saya dulu-dulu kan. So kami pergi ke Bazar Ramadan. Cerita ni saya selalu dah kongsi sebelum ni kan. Tak apa, saya kongsi lagi. So bila pergi ke Bazar Ramadan, apa yang orang tu buat adalah beli satu percuma satu percuma 10. Kan, beli satu percuma satu percuma 10. So kita, saya macam lelaki taklah fikir sangat, mesti macam ni adalah ni apa benda lah dia nak free-free gift ni kan dan sebagainya. Tetapi perempuan dia tertarik. Beli satu, percuma 10. Cakap berulang-ulang banyak kali. So ia sangat catchy, sangat fishy bagi sangat catchy dan sangat fishy bagi perempuan. So wife saya pun pergilah tengok kan, apa benda lah buy one free one free 10 ni kan. Tak ada dia jual apa. Dia jual buy one jubah, buy one pada free one shawl, shawl ataupun tudung. Maksudnya beli satu jubah, percuma tudung, percuma 10 tu. Tahu benda ni keronsang ni, keronsang yang kita duduk bubuh-bubuh dekat apa tu panggil, yang duduk bubuh-bubuh dekat baju ni kan, bubuh macam ni lah, sini lah, sini lah, sini lah tu kan. Benda tu percuma 10. Tapi cara dia mempromosikan tu menggunakan beli satu percuma 1 percuma 10. Sebab dia tahu perempuan ni suka tertarik dengan benda-benda yang percuma tu. Contohnya, okay, itu adalah saya bagi contoh bagaimana kita menggunakan ataupun kita identify our prospect characteristic berdasarkan age, gender. Ada dua. Seterusnya adalah location. Location. So kenapa kita perlu ataupun kita perlu tahu prospek kita ni duduk kat mana? Location tu bukannya di mana kita duduk, bukan, di mana prospek kita duduk. So di mana prospek kita duduk itulah yang kita kena tahu. Sebagai contoh, kita, saya jual keropok ikan tamban Kemaman sebagai contohnya. So saya nak jual kepada penduduk di Kuala Lumpur. Saya nak promote dalam Facebook group penduduk Kuala Lumpur. So bila saya tahu saya nak jual kepada orang KL, tak bolehlah saya nak gunakan bahasa Terengganu. Nanti mereka tak faham ataupun mereka tak berapa ada personal touch kat situ. Ataupun kalaulah kita, saya nak jual macam saya Sungai Petani, orang Sungai Petani. So saya nak jual keropok ikan Terengganu, saya letak dalam penduduk Kuala Lumpur, saya cakap Kedah kat situ, weh mai lah beli, hampun ni teruk gila, takkanlah hampun tak beli dan sebagainya. So saya guna bahasa Kedah kat situ, tak ngam lah sebab tak mengikut ataupun tak friendly, bahasanya tak friendly dengan penduduk Kuala Lumpur. Itu contohnya. So ringkasnya, kita kena tahu siapa ataupun apa ciri-ciri prospek kita. Okay? Boleh? Baik. So, jom kita sembang-sembang lagi berkenaan dengan boleh kita sembang-sembang kan, ataupun boleh tak komen-komen itu kalau ada soalan-soalan kat situ, boleh je . Baik. So, bila kita sembang ataupun kita nak memulakan satu bisnes online kan, kita nak buat satu bisnes online. So, bila kita nak buat satu bisnes online, kita akan fikir nak jual apa. Itu dia punya dia punya trigger point dia. Kita nak jual apa, kita tak tahu nak jual apa. Kan, kadang kita ikut-ikut, jual apa, durian cream. Aku jual durian cream jugalah. Kan, especially untuk student, kadang student pun tak tahu. Dia tak tahu sebab mungkin dia ada kekangan dari segi modal, dia ada kekangan dari segi logistik, dia tak ada motosikal, kan. Dia tak ada bantuan kewangan, dia tak ada kewangan untuk memulakan satu perniagaan. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu berfikir yang setiap perniagaan ni perlukan modal. Yes, modal ni dalam banyak segi. Ilmu pun modal, tenaga pun modal, peralatan, motosikal, duit, itu adalah modal, mesin dan sebagainya.
Okay, so sebagai seorang student, bila kita nak memulakan suatu bisnes, kita cuba cari produk-produk yang mudah untuk dijual. So, sekarang saya akan dedahkan ada empat cara ataupun empat elemen yang awak patut consider atau pertimbangkan to start a business, an online business. Kan? Cuba tengok. So, saya kongsi. Yang pertama adalah, saya bagi contoh saya sendiri, bila saya nak start buat online business, yang pertama, saya kena cari, apa dia? Saya akan cari produk, selepas saya survey-survey lah dekat online dan sebagainya, saya akan cari produk yang banyak suppliers. Itu syarat bila saya nak start jual sesuatu barang. Kenapa saya perlukan banyak suppliers? Sebab, bila kita ada banyak suppliers, kita ada bargaining power over suppliers. Kita ada kuasa ke atas suppliers kita. Selalu dah jadi masalah bila kita berharap pada satu suppliers. Kemudian supplier ni kalau mati ke, hilang ke, pergi haji ke, dia naikkan harga ke, so semua itu akan terkesan kepada kita. So untuk saya akan cari produk yang banyak suppliers. Saya bagi contoh, produk yang saya jual adalah keropok ikan tamban Kemaman. Dekat Kemaman ni ada berpuluh-puluh kedai yang menjual keropok ikan tamban tersebut. Maka saya jadikan mereka sebagai pilihan supplier saya. Sebagai contoh, saya ada berpuluh-puluh supplier. Saya anggaplah ada 5. Kan? Ada A, B, C, D, E. Ada 5. So, bila ada 5 ni, Coca-Cola ada seorang tu supplier A. Saya selalu ambil dengan dia. Tiba-tiba dia mati. Mati. Tinggal 4 dah. Kan? So, saya ada pilihan lain, tak pilihan lain. Tapi kalau ada saya seorang saja, habislah bisnes saya. Sangkutlah stok dan sebagainya. So, sebab tu kita penting cari produk atau mencari bisnes yang ada banyak suppliers. Okay. Kalau dia kedua mati, saya ada yang nombor 2. Kalau nombor 2 ni hilang, saya masih ada lagi yang 3. Kalau yang ni pergi haji, takkan saya pun nak stop bisnes saya sebulan kan? So, ada pilihan suppliers yang lain. So, bila saya nak restock saja tak ada masalah sebab saya sentiasa ada pilihan suppliers. So, kalau supplier A kita terbuat hal, saya nak naik harga lah minggu ni naik RM2. Tak apa, saya pergi tempat lain. So, lama-lama pun dia akan memberi harga yang terbaik sebab dia tahu kita yang mempunyai kuasa ke atas dia. Itu maksudnya elemen yang pertama, bila kita nak start sesuatu bisnes online, kita mestilah mendapat ataupun mencari pelbagai supply. Yes. Baik, so far so good. Yang kedua adalah nearby store ataupun supplies location. So, bila saya nak menjual sesuatu online bisnes, saya akan cari supplier saya yang dekat-dekat. Saya jarang untuk menjual produk yang melibatkan 2 kali post. Dua kali post tu contoh, saya nak jual baju. So, baju tu kena post dari dari Sungai Petani Kedah contohnya. Kemudian, sampai saya ke Kemaman, saya nak jual pula ataupun saya nak post pula ke tempat lain. Saya takkan jual produk-produk yang sebegitu kerana ia akan melibatkan banyak kos dan banyak risiko. Sebagai contoh, risiko penghantaran dan kos penghantaran itu dah jadi double. Okay. So, kadang-kadang ataupun kalau kita buat dropship, mungkinlah tuan-tuan perempuan ataupun adik-adik fikirkan macam tu better saya buat dropship. Dropship dia je yang post. Betul. Tetapi sangat berbahaya. Dah banyak kes terjadi apabila kita promote gambarnya kan. Kita promote gambar. Okay, itu sahaja. Kemudian kita dapat order, kita suruh suppliers kita pergi post. Itu konsep dropship kan. Kita promote gambar, ada jualan, kita minta supplier kita yang packing dan pergi post. Banyak dah kes terjadi di mana suppliers tu, ada masalah di suppliers lah. Dia hantar warna lain, saiz lain, lambat, tak packing, tak bungkus dengan elok dan sebagainya. So, masalah-masalah ini itu biasa yang terjadi kepada dropship. Sebab itulah elemen yang kedua untuk kita start online business adalah mencari stok ataupun supplies kita tu berdekatan sahaja. So, macam mana saya nak cari? Itu soalan seterusnya. Macam mana saya nak cari suppliers yang berdekatan? Oleh itu, gunalah Facebook Marketplace. So kita pergi tajuk yang seterusnya, itu Facebook Marketplace. So di Facebook Marketplace ini adalah tempat di mana kita boleh menjual dekat local community. Kita jual dengan orang-orang terdekat, neighborhood.
Kan, kita juga boleh jual di grup-grup WhatsApp yang ada taman, grup taman kita, grup kawan sekolah kita. Okey, itu pun kita boleh jual. Tak ada masalah. Cuma Facebook Marketplace ni adalah satu tempat di mana ia sangat berguna untuk kita menjual dan membeli di tempat tersebut. Contohnya dekat sini. Kalau tuan-tuan puan-puan ada Facebook kan, so buka Facebook, kemudian pergi ke Facebook Marketplace ni, dia akan nampaklah barang-barang yang kita jual dekat situ. Kan, so barang-barang yang kita jual dekat situ, dia akan tunjukkan barang-barang yang kita jual, kemudian barang-barang yang kita boleh beli. Kita cuma tekan cari keyword sahaja. Okay, so tak apa, sekejap lagi saya akan letak satu link kat situ. Adalah satu video saya di YouTube, saya menerangkan macam mana nak jual dan beli di Facebook Marketplace, dan juga apa tips and tricks untuk menjual dengan sangat bagus di Facebook Marketplace. Okay, boleh. So Facebook Marketplace, apa yang kita boleh dekat boleh buat dekat Facebook Marketplace? Kita boleh beli, kita boleh jual, kita boleh cari suppliers, kita boleh analyse kita punya competitors, dan juga kita boleh recruit agent dan dropship kat situ. So Facebook Marketplace sangat-sangat berguna untuk kita mula menjual ataupun membeli ataupun mencari supplier, ataupun kita nak ringkih harga, nak recruit agent dari local community. Maksudnya dari orang-orang yang terdekat. Okay, boleh. So next one, let's go to the third element, which is availability of stock. Tadi elemen yang pertama adalah untuk start online business, ada 4 elemen. Yang pertama adalah kena cari supplier yang ramai. Yang kedua adalah mencari ataupun stock location kita tu berdekatan. Yang ketiga adalah availability of stock. Maksudnya stock kita tu sentiasa ada. Sebab kadang-kadang bila kita jual dengan Shopee kat Lazada kan, kalau kita sampai ke waktu-waktu yang tengah peak kan, contoh 11-11, 12-12 dan sebagainya, akan banyak sale, banyak sangat sales kat situ. Kan, so bila banyak sales kat situ, kita kena readykan diri kita dengan produk ataupun stok yang banyak. So sebagai contoh keropok leko saya tadi, saya ada berpuluh-puluh supplier dekat area Kemaman ini. So kalau kak ni habis, kedai sebelah. Kedai ni habis, kedai ni sebelah. Kedai ni habis, kedai-kedai yang seterusnya. So cara saya menjual online, yang pertama adalah cari supplier yang banyak. Yang kedua, lokasi dia mesti dekat. Yang ketiga, produk itu mesti stok dia jangan putus. Kan, contohlah kadang-kadang kita jual G-Shock. Kan, kita jual G-Shock original daripada Jepun. Boleh, tapi penghantaran dia tu contohlah dia kata 2 minggu sekali. So 2 minggu sekali kita kena buka pre-order dan sebagainya. Pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Tapi untuk dapatkan jualan yang cepat, jualan yang mudah, kita boleh cari produk yang dekat-dekat dengan kita sahaja. Okey, boleh. Kemudian apa yang kita boleh buat lagi, di mana produk-produk yang kita boleh jual ni, kita tak payah cari jauh-jauh. Tak payahlah cari dekat Facebook, Instagram yang daripada orang tak kita tak kenal. Tak payah. Kita nak cari kat mana? Carilah kat jiran kita. Tanyalah jiran kita sebelah kan. Akak-akak jual apa kak? Main ni. Oh, akak jual susu bidan. Main ni akak sekotak. Saya ambil gambar. Ambil je gambar. Ambil gambar. Tap. Ambil 3 gambar. Kan? Kemudian kita letak dalam Facebook Marketplace. Kita letak kat Shopee. Kita letak ke Lazada. Kita jangan beli daripada akak tu lagi. Kita jual gambar sahaja. Once kita dah dapat sale, jauh tak kita nak restock? Tak, sebelah rumah sahaja. So, nak mulakan online business ni sangat mudah, sebab sebenarnya di sekeliling kita pun terdapat pelbagai produk yang kita boleh jual. Dari jiran kita, mungkin dari parents kita, mungkin dari kakak kita, adik kita, mungkin dari sepupu kita, jiran, tetangga, kawan-kawan sekolah. Tapi yang accessible ataupun yang dekat. Boleh? So far so good eh? Seterusnya, yang keempat adalah kita cuba letak diri kita sebagai owner. Sebagai contoh, saya adalah owner. Saya boleh anggap diri saya sebagai owner kedai-kedai keropok ikan tamban dekat Kemaman ini. Sebab apa? Sebagai contohlah, kalaulah Puan Azah mesej saya, "Asri, akak nak ni lah, nak order keropok rebus lah," contoh. Boleh tak? Saya akan kata boleh. Sebab, bukannya sebab saya buat sendiri, tak. Sebab saya sangat dekat dengan lokasi tersebut. Naik motor 1 km pun sampai dah kat situ. So, saya pergi kedai tu, beli kopok leko dan saya pergi post.
Kemudian kalau lah Madam Aida kata asli nak satau, boleh tak satau? Nak satau vacuum. Boleh? Saya pun boleh. Sebab kedai-kedai itu saya boleh anggapkan sebagai saya mempunyai kedai-kedai tersebut. Walaupun saya tak payah fikir ikan ni nak goreng macam mana, ikan ni nak bungkus macam mana, macam mana kita nak jemur, macam mana kita nak campur, macam mana kita nak ulim, macam mana kita nak packing. Tak payah fikir, tak payah fikir. Sebab yang pentingnya adalah cara kita menjual sahaja. Siapa yang buat tak penting, biarlah makcik-makcik tu yang buat. Kita hanyalah menjual gambar sahaja terlebih dahulu, dan dah dapat order kita boleh pergi restock. So alangkah baiknya, alangkah beruntungnya orang-orang yang berada berdekatan dengan tempat-tempat yang menjual pelbagai produk. Sebagai contoh, kalau kita berada dekat Nilai kan, kalau kita duduk dekat Nilai, kalau kita duduk sebelah GM Klang, kalau rumah kita dekat dengan Kenanga Ho City, yes, kita boleh jadi owner Kenanga Ho City. Kalau ada orang yang duduk rumah saya sebelah je cik dengan Pasar Payang Kuala Terengganu, lagi bagus. Awak boleh jadi owner Pasar Payang tu. Pagi-pagi pergi je Pasar Payang tu, rasa ini aku nak jual batik, baju batik lelaki lah. Pergi baju lelaki, tanya akak harga berapa, jual 80, jual kat saya tolak 65 boleh tak? Akak tu kata boleh. Okey, ambil gambar, ambil gambar. Saya ni ada berapa kak, ambil gambar depan, belakang, dengan model, dengan patung sekali kan, ambil gambar, promote dekat Facebook, Shopee, Lazada. Okey, kemudian balik rumah macam biasa, promote macam biasa, dapat sale, alhamdulillah lah. Dapat sale, kita pun kontak akak tu, akak nak baju ni, saiz ini, warna ini, contohnya. Senang tak? Senang. Adakah awak yang kena bayar sewa dekat Pasar Payang? Tak payah. Adakah awak yang nak kena lipat-lipat? Tak payah. Adakah awak yang kena cari tailor dan sebagainya? Tak payah. Awak cuma menjual produk-produk secara resell sahaja. Okay? Baik. Tengok komen. Saya tak ada macam komen lah. Tak tahu. Stock. Ya, betul. Kemudian, Akim Berseri. Ada Akim Berseri kat sini. Alhamdulillah. Jauh datang kan. Okay. Boleh... apa terpanggil, boleh bersama-sama lah Akim Berseri. Akim Berseri dekat dengan apa, Pasar ni Harum Manis kan, Harum Manis, jual Harum Manis. Pergi jumpa supplier kan, tanya berapa harga sekilo, kemudian kita ambil gambar, beberapa gambar kan, kemudian kita ambil lah isi kat dalam. Selalunya supplier dah ada dah, yang pekebun-pekebun tu dah ada gambar je, minta je gambar kan, minta gambar grade A ke, grade AA ke, grade 3A ke, 5A kopi ori ke kan, minta je gambar kan dia, kemudian kita promote di Shopee, di Lazada, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di Facebook Marketplace. Kita jual sahaja di lokasi-lokasi tersebut. Okay, so bila kita jual-jual di lokasi tersebut, dapat sale. Dekat tak? Dekat je Akim Berseri dengan tempat tu kan, boleh pergi terus restock. Boleh? Seterusnya, jauh, ya jauh Cik Izzat Muhammad, jauh Akim Berseri kan, tak apa, jauh pun kita boleh, barang-barang kita boleh post satu Malaysia sekalipun, tak ada masalah. Sekarang ni, dulu boleh lah kan, dulu zaman-zaman saya ada apa tu, pos laju kan, kemudian ada pos laju, kemudian ada nationwide kot dulu. Sekarang ni ada macam-macam, ada GDEX, ada JNT, yes JNT kan, sekarang ni memang paling best bila pakai JNT lah kan. Kemudian kita ada Skynet, Citylink dan sebagainya, sangat banyak pilihan kurier yang kita ada. Sekarang ni ada pula apa tu, Ninja Van, Lel Express, ada Nine Century, Line Clear dan sebagainya. Banyak kurier yang kita boleh pakai. Okay, so empat elemen ni, saya ulang macam ni kita nak start sesuatu bisnes online. Secara mudahnya, yang pertama adalah cari produk yang banyak suppliers. Yang kedua, cari stock ataupun supplies yang berdekatan. Yang ketiga, stock itu, produk itu takkan putus stoknya. Okay, yang keempat, cari tempat ataupun jadikan kita sebagai owner di produk ataupun di kedai-kedai yang berdekatan tersebut. Okay, so jadikan kita sebagai owner supaya kita boleh jual apa sahaja. Jangan kita jual satu produk sahaja. Dekat macam saya contohnya, saya di tempat saya tu jual pelbagai produk ikan lah kan. Dia ada frozen, dia ada keropok ikan keping, yang shili, ikan parang, keropok sotong, keropok udang dan sebagainya. Jangan limitkan diri kita, jualan kita dengan satu produk saja. Jangan, pelbagaikan produk tersebut. Tambahan pula, kalau kita jual kat Shopee dengan Lazada kan, dia tak ada masalah kita nak jual macam-macam.
Kita boleh jual dalam stok kita, kita boleh jual makanan, racun rumput, sanitizer, susu kambing, kereta kontrol, barangan komputer dalam satu stok. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Boleh je kita jual dekat Shopee dan Lazada pelbagai produk walaupun lain-lain industri ataupun nature of product. However, if kita menjual di Facebook and Instagram, kalau kita jual dekat Facebook dan juga Instagram, sangat pelik dan quite awkward kalau kita jual produk-produk yang berlainan industri, berlainan nature of product ni dalam satu Facebook page. Dia jadi macam bercampur-campur. Kejap copywriting sanitizer, kejap copywriting apa terpanggil wani snack, kacang wanis. Dekat bawah pula kita nak jual kopok ikan, kat bawah pula kita nak jual baju bandel, kat bawah pula dia so bercampur-campur dalam satu Facebook page. Okay, so sangat susah. Sebab itulah kita bagus untuk kita menjual di Shopee dan Lazada. Okay, baik. Ada tak soalan lagi? Okay, dan sebagainya. Kemudian isu ketahanan minta berseri, kan? Baik, so seterusnya bila kita tengok dekat bahagian Shopee dan Lazada. Yes, ini topik-topik yang selalu orang ataupun student tanya, kenapa kena jualkan Shopee kat Lazada? Tempat lain tak boleh kah? Sebab pendapat orang ataupun kadang-kadang kita punya persepsi bahawa shopping dengan Lazada ni susah lah. Dia tak susah sebenarnya. Dia tak susah sebab apa yang kita jual kat Shopee Lazada tu, kita hanya jual gambar sahaja. Sebab itulah kalau kita implement 4 faktor ataupun 4 elemen tadi, yang kita supplier yang terdekat, kemudian supplier stok tak pernah putus, tak mudah putus dan sebagainya. Kalau kita ada produk yang sebegitu, kita memang boleh jual di Shopee dan Lazada. Kan, kalau Shopee dapat 10 order, macam saya, kalau saya dapat 10 kilo keropok ikan keping, mudah tak untuk saya restock? Mudah saya, naik motor sampai je 1 km, sampai dah tempat tu. Okay, dan adakah saya kena keluarkan modal? Tak payah. Tak payah keluarkan modal pun kalau kita meniagakan shopping ala Lazada. Malaikan kalau kita nak buat iklan-iklan yang berbayar lah kan. Kalau tak bayar iklan berbayar pun, insyaAllah dapat juga sales di Shopee dan Lazada. Cepat atau lambat sahaja, kalau tekniknya betul, kalau caranya betul, kalau produk tu memang ada demand dan sebagainya. Baik, seterusnya, bila kita sembang tentang kenapa Shopee dengan Lazada, tahukah anda Shopee dengan Lazada ini adalah the top 2 most visited e-commerce website? So, e-commerce website ni maksudnya kita ada Shopee, Lazada, PG Mall, Wow Shop, Zalora, Decathlon dan sebagainya. So, website-website e-commerce ni bermaksud boleh jual, boleh membeli secara atas dalam website. Dia ada payment gateway. Itu maksudnya. Tetapi di Malaysia ini, berdasarkan fakta dan data, dia menunjukkan Shopee dan Lazada ini adalah top 2 e-commerce website dekat Malaysia ni. So, itu adalah sandaran data yang mewajibkan atau yang mengharuskan kita jual kat Shopee dengan Lazada. Kan? Produk-produk macam mana? Kan kita ambil kat jiran kita, kan kita ambil daripada kawan kita, kan kita ambil daripada orang kampung situ. So, tak ada masalah. Boleh jual macam-macam. Baik, okay, itu adalah sebab kenapa kita menjual di Shopee dan Lazada. InsyaAllah saya ada slide sebenarnya, tapi sebab siapa yang follow daripada awal kelas tadi ataupun awal sesi tadi, kita apa terpanggil ada masalah teknikal lah bila saya share screen kan. Tak apa, nanti dekat bahagian komen nanti saya akan letakkan link untuk dapatkan slide saya ni. Okay, so ataupun nanti saya letakkan dalam saya punya Telegram channel lah. So boleh tengok dekat situ lah berkenaan dengan topik ataupun sesi kita hari ini. Baik, kemudian jom kita sama-sama apa terpanggil tengok dan selidik kenapa kita kena menjual dekat Shopee dan Lazada. Okay, ini adalah saya rasa subtopik yang terakhir pada sesi kita hari ini. Kenapa kita patut menjual di Shopee dan Lazada? Okay, yang pertama, mudah untuk compare. Kalau kita jual kat Facebook dan Instagram, susah sikit orang nak compare. Kita sebagai prospek pun nak kenal Facebook ni dia, contoh kita nak cari kasut futsal Nike Gato 2, contoh kan, kita nak beli kasut futsal Nike Gato 2. Kasut dia tak ada dah lah, tapi nama dia saya ingat lah kan. Okay, so bila kita nak beli kasut tu, contoh kita kena pergi ke satu Facebook page ni,
tanya PM dan sebagainya. Kemudian kita nak compare lagi, pergi ke Facebook page lain, kita PM dan tanya dan sebagainya. Lepas tu kita baru nak compare harga dia, postage-nya, size-nya, availability, warnanya, design dia dan sebagainya. So sangat sukar. Tetapi kalau di shopping Lazada, ada berpuluh-puluh ribu sellers dekat situ yang menjual produk yang kita cari. So kita tekan saja satu produk, dia akan tunjukkan bermacam-macam sellers yang menjual produk berdasarkan keywords yang kita cari. Kalau kita search kasut pusat, dia akan keluar semuanya. Segala iklan yang related ataupun relevant dengan perkataan kasut futsal tersebut, dia akan ditunjukkan dekat situ. So kita senang compare, oh ni RM200, oh ni murah sikit RM199, oh yang ni free shipping, oh yang ni ada voucher, oh yang ni ada discount kan, oh yang ni yang kopi ori, oh kopi ori patutlah murah kan, oh yang ni dia ada bagi insole percuma, yang ni dia ada bagi tali percuma, yang ni kotak dia cantik dan sebagainya. Okay, nampak? Easy to compare. Sama di Shopee ataupun Lazada, mudah untuk kita compare. Baik. Yang kedua adalah a lot of choices. Sama juga. Lot of choices. Banyak pilihan. Warnanya, harganya, discountnya, vouchernya. Banyak choice dekat Shopee dan Lazada. Kita boleh pilih dan compare. Pick and compare dekat Shopee and Lazada. Sangat-sangat mudah. Kan, kalau kita jual kat Instagram, bukan saya kata jual kat Facebook dengan Instagram dah tak relevan, masih relevan, cuma kita dapat lihat ramainya orang membeli di Shopee dan Lazada. Kerana apa ramai orang beli Shopee dan Lazada? Ini adalah sebab-sebab yang berikutnya, adalah mengapa ramai orang membeli di Shopee dan Lazada dan dah sangat kurang orang membeli di Facebook dan Instagram. Antara faktor yang pertama adalah secure payment. Apa maksud secure payment? Kalau kita beli dekat Facebook, kadang-kadang kita bank in account personal kan, kemudian kawan tu scam kita. Kita minta size 6 UK, dia pergi hantar 6 US kan, jadi terbesar lah pula kan, contohnya, sebagai contohnya dekat situ. So, tapi bila kita nak claim balik, dia kata tak boleh, kemudian kena post balik, orang tu post lagi, dan ada pelbagai cost yang ada dekat situ. Namun kalau shopping Lazada, dia adalah secure payment sebab dia melibatkan payment gateway, melibatkan online banking ataupun credit card. Baik, so far so good. So bila kita tengok dekat bahagian Facebook, kadang-kadang sebab itulah kan, kalau kita tengok dekat Facebook group kan, kalau kita tengok dekat Facebook group taman kita ke, ataupun daerah-daerah tertentu, macam kat saya, selalu saya tengok dekat ataupun Bandar Cukai Kemaman Original. Kat situ ada lebih kurang 120 lebih lah members kat situ. So hampir setiap hari ada je orang viral kat situ, jangan beli dari profile ini, dia penipu, dia kata nak refund duit saya, dia hantar barang busuk lah, dia hantar barang tak kenal lah, dia belum post barang lah, dia janji macam itulah. Orang viralkan profile itu dah padahnya bila kita menjual beli di Facebook ataupun Instagram. Itu belum lagi yang kita back in, dia kata tak back in. Itu belum lagi yang kita dah back in, dia kata oh receipt tipu dan sebagainya kan. Oh, itu pelbagai isu. Tetapi di Shopee Lazada sangat secure dan sangat protektif dari segi sellers dan juga dari segi buyers tersebut. Kita takkan hantar barang, seorang seller, kita sebagai seller, kita jadi sebagai seller, kalau kita seller di Shopee Lazada, kita takkan post barang selagi payment tu tak dapat. Tak dapat kat kita lagi, maksudnya belum secure, belum masuk ke dalam Lazada ataupun Shopee, kita takkan dapat tracking slip dan kita takkan post. So melindungi sellers tak? Sangat melindungi. Melindungi buyer juga, sangat melindungi buyer, sebab penjual-penjual di Shopee dan Lazada adalah verified sellers, orang-orang yang verified. Mereka kena letakkan IC untuk verified, mereka kena letakkan account bank yang betul untuk verified. Okay, so nak kata scammer dekat Shopee Lazada, adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tapi nak kata selalu tu tidak, mereka sangat dijaga, okay? Ataupun mereka semua tu daftar dengan legalnya, dengan pihak Shopee dan Lazada. Soalan ke? Ada soalan ke? Oh, saya tak pasal lah, sebab saya tengok kat tepi ni kan. Sekejap. Okay,
Saya tengok sikit. Ah, banyak persaingan mungkin dari segi harga. Jika saya Roshi, saya masalah untuk menekan kena ejen dan tetap harga. Betul. Bila dekat kita katakan Shopee dengan Lazada, dia akan melibatkan persaingan harga. Okey. Bila kita sebut Shopee Lazada, orang kata murah dah beli kat sana kan. Tidak menafikan persaingan harga di Shopee dan Lazada sangatlah tinggi. Okey. Taklah tidaklah keterlaluan jika saya katakan yang jual murah biasanya akan dapat banyak sen. Yang jual termurah. Namun begitu, kita juga boleh mengatasi persaingan tersebut. Yang pertama, kita cuba bid. Kan bila kita buka Shopee Lazada kan, dia ada tunjuk gambar kan. So kita cuba bid dia dari segi harganya. Kita cuba bid dari gambarnya. Kita cuba bid daripada product name-nya. Kita cuba bid daripada vouchernya. Kita cuba bid daripada discount dia. So kita kena join campaign, free shipping campaign dan sebagainya. Kita cuba offer something yang valuable ataupun catchy. Okay, kalau nak tanya mengenai teknik saya, saya menjual keropok ikan yang lebih mahal dari orang lain jual di Lazada. Tapi kenapa saya boleh mendapat jualan yang saya so far sangat memuaskan, sangat saya berpuas hati? Kenapa? Sebab apabila saya menjual sesuatu barang yang harganya tu lebih tinggi daripada harga pasaran Shopee Lazada, kan? Contoh Shopee Lazada kata jual, bukan katalah Shopee Lazada biasanya jual keropok ikan tu RM25 sebagai contoh. Tetapi saya jual RM29. So macam mana saya nak bid? Dan saya telah pun bid orang-orang yang jual RM25. Macam mana? Sebab bila saya jual RM29, saya jadikan ataupun saya justify produk saya itu sebagai exclusive, premium, high graded, 100% premium quality. Ha. Saya cuba justify kenapa harga aku jual RM29. Sebab ini grade high grade. Contohlah macam kita, macam lelaki dia beli kasut dekat Al-Ihsan kan. Design dia sama, tapi harga dia berbeza. Sebab kalau kita tengok dekat insole kan, dekat tapak dalam ataupun insole bahagian tapak kaki dekat dalam tu kan, kan dia tulis 0.3 grade 3, 0.2 grade 2, 0.1 grade 1. Dia ada grade-grade dia kan. So benda yang sama saya cuba aplikasi dalam Lazada, Shopee dan Lazada saya, dan alhamdulillah telah dapat sale dan sedang dapat sale pun, di mana bila saya jual harga mahal, saya cuba untuk menjustifikasikan kenapa saya jual mahal. Ha, okey, boleh. Tu saya jawablah kat itu. Ha, okey 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 okey. Boleh, so saya dah jawablah berkenaan dengan tersebut. So kalau kita sebagai seorang dropship, kita cuba justify macam tu. Okey, disebabkan itulah kalaulah produk ni memang tak boleh beat dah harga dah, memang tak boleh dan dia mahal sangat, tak ada masalah, jual saja, cuba jual dengan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi. Di samping itu juga, cuba cari produk-produk lain yang kompetitif. Jangan hanya fokus kepada satu produk sahaja. Banyakkan produk-produk tersebut. Saya bagi contoh, semalam kan, semalam ada saya ada kelas malam, so ada orang tanya saya lah, dia buat bakery. Dia buat bakery, dia buat cookies, dia buat brownies, dia buat pavlova dan sebagainya. So dia tanya, macam mana saya nak tambah baik bisnes saya lagi? So saya kata, jual apa? Dia kata jual cookie, jual cheese tart, jual roti, yalah kan, bakery, jual pavlova, kek hari jadi dan sebagainya. Apa yang saya katakan, cuba pelbagaikan produk tersebut. Bukan pelbagaikan flavor kek itu, tak, itu memang dia dah ada. Cuba pelbagaikan dari segi, ada tak awak pandai buat kek? Of course lah, kalau dah buka bakery mesti pandai buat kek. Ada tak awak buka kelas mengajar online, PJJ kelas masakan ataupun resepi? Dia kata belum, ha, buatlah benda tu. Cubalah buat jual resepi. Yang pertama. Yang kedua, kemudian nak jual apa lagi ya? Okey, dah tahu dah awak pandai buat brownies, awak dah tahu sukatan-sukatan dia kan. Juallah starter kit untuk brownies. Apa maksud starter kit? Contohnya, starter kit ni dia macam kita sekarang ni dah jual lah paste nasi Arab tu, yang dia ada beras kilo, beras kilo, beras basmati tu. Kemudian dia ada paste. Kemudian kat situ ada resipi. Kemudian kalau kita beli dua benda tu, kita baca lah, oh, masak beras, masukkan paste ni pada minit keberapa dan keberapa. Okey, itu contohnya. Contoh itu kita bawa ke dalam perniagaan bakery tu, awak jual barang-barang mengikut sukatan yang betul untuk brownies. Sebagai contoh,
gula 500 gram, tepung 200 gram, contoh je lah, ni contoh je lah. Kemudian serbuk koko 150 gram. Okey, so dalam arahan tu kita beritahu dah gula campur dengan serbuk koko, serbuk yang ni kacau 15 minit, kemudian masukkan 3 biji telur kuning, kemudian ini gaul pada ini dan masak pada oven sekian-sekian pada suhu sekian-sekian. Nampak? So daripada seorang yang menjual hanya kek sahaja, dia dah boleh ada cabang bisnes lain, dia buka kelas PJJ, dia jual resepi dan juga dia boleh jual starter kit tersebut. Dan juga saya pun cadangkan kalau macam tu dah ada biskut, kan dia ada cookies, coklat chips, crispy dan sebagainya tu kan, buka lah marketing plan, cari agent dan dropship supaya ada ada ramai orang yang cuba menjual behalf of kita. Baik, boleh ha? Kemudian berbalik pada shopping Lazada. Baik, jap, ada tak soalan ni? Adakah banyak prosedur pendaftaran untuk mulakan bisnes di shop Lazada dan Shopee? Okey, ada pada Norhana Cholan. Banyak prosedur, tak banyak prosedur. Untuk Shopee sangat mudah untuk kita menjual di Shopee, kerana once kita dah membeli di Shopee, sebenarnya awak automatically dah ada akaun menjual. Saya tak dapat tunjuk kat sini, tapi kalau awak pergi kepada Shopee, dekat shopee.com.my, tempat yang kita nak mencari barang, nak tekan keywords dan sebagainya, sebelah kiri atas tu ada perkataan seller center. Awak tekan kat situ, automatik awak akan masuk, aku ada akaun menjual. Yes, once awak pernah membeli, awak ada akaun membeli, awak automatik akan ada akaun menjual di Shopee. Namun begitu, di Lazada ianya berbeza, kerana ruangan untuk membeli di Lazada adalah lazada.com.my. Namun untuk awak menjual ataupun awak nak housekeeping, nak setting untuk menjual dan sebagainya, awak kena login di sellercenter.lazada.com.my menggunakan akaun yang berbeza. Boleh? Dan apa prosedurnya? Prosedur tu tak ada masalah. Yang penting adalah apa dokumen yang diperlukan. Di Shopee tak perlukan apa-apa dokumen, sebab hanya dokumen IC dan sebagainya tu awak boleh upload macam biasa. Di Lazada dia sedikit teknikal, di mana ia memerlukan IC awak depan dan belakang, gambar depan dan belakang, secara soft copy awak kena upload bila awak register. Kemudian awak juga perlukan bank statement. Bukannya bank statement sampai kalau 5 muka surat 5-5, tak, muka surat pertama sahaja yang memaparkan nama bank dan logo bank itu, nama pemegang akaun dan juga nombor akaun tersebut. Kenapa Lazada ni susah sangat? Tak tahu kan? Mungkinlah diorang tanya kenapa Lazada susah. Sebab berbeza dengan Shopee, Lazada kenapa dia perlukan verified document bank statement tersebut? Sebab segala hasil jualan, revenue ataupun hasil bersih yang kita dapat daripada Lazada akan dikreditkan terus ke dalam akaun. Sebab itulah dia kena pastikan dokumen ataupun nombor bank yang kita submit kepada Lazada tu adalah betul-betul official dan betul-betul tepat, supaya tak tersalah masuk akaun. Tapi di Shopee berbeza, di mana segala hasil yang kita dapat dia akan masuk dalam e-wallet. Kemudian kalau kita nak cash, barulah kita withdraw e-wallet tu masuk ke dalam akaun bank kan. Okay. Tapi macam saya kan, saya jual juga kat Shopee. Dia punya masalah dia, bukan masalah, dia sikap kita jugalah kan. Bila dapat sale, dia masuk ke e-wallet, belum lagi saya nak withdraw ke bank kan, belum masuk ke bank, e-wallet tu, hasil tu saya dah membeli pula dengan e-wallet tu. So menjual barang, menjual barang dapat hasil, membeli pula barang saya dengan duit e-wallet tu, tak ada masuk dalam akaun bank. Okay. Tapi di Lazada dia akan bayar seminggu sekali, pada setiap hari Rabu atau Khamis dia akan bayar transaksi dia. Okay. Boleh ha? So far so good ha? Untuk Shopee dan Lazada. Kemudian apa best lagi kita jual dekat Shopee dan Lazada? Ini yang paling best. Tahukah anda, kalau awak tak ada duit pun, awak boleh beli dekat Shopee dan Lazada. Sebab tu dah ramai orang membeli kat Lazada. Orang yang beli kat Lazada ni bukan orang yang ada duit sangat, duit cash. Dia tak ada cash. Tapi macam mana dia boleh beli? Dia beli hutang. Ha? Macam mana beli hutang? Dia pakai kredit card. Dia pakai kredit card. Kredit card hutang tak? Nama pun kredit card. Cover lah hutang kan. Tapi boleh tak dia beli? Boleh. Dapat barang tak? Dapat, sebab dia pakai
credit card. Tapi kalau kat Facebook, dapat ke credit card? Tak dapat lah dia, kan, untuk beli Facebook. Kalau saya nak beli, saya nak beli awak punya kacang wanis, kan, wanis snack, pakai apa sebagai credit card boleh tak? Memang dapat. Dapat apa? Dapatlah kata-kata tak sedap pula kan daripada dia, kan. Memang tak boleh lah, kan. Tetapi kalau di Shopee Lazada, kita tak ada duit pun, kita boleh beli secara hutang menggunakan credit card, kan. Boleh. So itu adalah cara ataupun itulah kelebihan kenapa ramai orang suka membeli di Shopee dan Lazada. Then apa lagi? Dekat Lazada, barang kalau sampai alamak tak minat lah, boleh return. Dekat Facebook boleh return tak? Boleh, kena tambah pula duit kos postage pula. Kalau kita beli daripada Sabah Sarawak, kan, ataupun Sabah Sarawak beli barang Semenanjung, dah pula banyak lagi lah mahal, kan. Post kos postage sahaja kalau pos laju bawah 500 gram dalam RM10.90. Alamak, barang salah, kita pun nak hantar balik, alamak, RM10 pula sampai sana. Kemudian dia nak hantar yang baru, RM10 lagi, kan. Dah 3 kali hantar, tak puas hati, return balik, dia hantar balik, dah 3 kali postage dah. Dah incurred cost kat situ. Tapi kalau shopping dengan Lazada, kita beli satu barang, kemudian kita tak minat dengan barang tersebut, kita boleh return dan kita boleh refundable. Okay, boleh. Beberapa elemen ataupun sebab kenapa orang membeli di Lazada dan Shopee, itulah yang menjadikan kita harus, mesti, perlu, wajib untuk kita mula menjual di Shopee dan Lazada. Baik, boleh ya? So far so good. Kemudian, kenapa lagi kita kena jual Shopee dan Lazada? Sebab Shopee dan Lazada ada vouchers, ada coin. Dia ada Shopee coins, dia ada Lazada coins yang kita boleh refund ataupun kita boleh lesskan harga lagi, kan. Sebab tu orang suka Shopee Lazada. Dekat Facebook ada tak? Tak ada vouchers dengan coin, tak ada. Kadang-kadang ada less je, kan, ataupun ada ada apa terpanggil free gift ya, ataupun free sample, kan, dan sebagainya. Okay, apa lagi, kenapa, kenapa ataupun apa sebab lagi orang membeli di Shopee dan Lazada? Sebab ada free shipping program. Kalau dekat Facebook, kadang macam barang saya jual lah, saya jual RM65 free shipping. Dia bukan free shipping. Free shipping tu, cost shipping tu dah termasuk, dah absorb ke dalam total harga. Contohnya, barang saya jual RM65. Harga kalau betul-betul RM60 je, tapi saya markup siap-siap RM5 sebab saya nak jadikan dia sebagai free shipping. Padahal bukan free, dia adalah absorb. So kalau orang kata, berapa harga RM65? Shipping, free shipping. Nampaklah dia punya trend kat situ, free shipping. Orang pun macam, oh, free shipping. Sedangkan sebenarnya kita dah termasukkan ke dalam harga yang yang sebenar tu lah. Okay, tak ada masalah kena tu. Kemudian, apa lagi Shopee dan Lazada? Oi, banyaknya Shopee Lazada ni yang best. Apa lagi? Sebab dekat Shopee dan Lazada ni, dia sentiasa membantu sales-sales dia untuk menjual. Bila sales dia menjual, dia pun dapat income kat situ, kan. Dari pelbagai cara lah, daripada iklan-iklan dan sebagainya. So, Shopee dan Lazada sentiasa mengeluarkan kempen-kempen yang menarik. Sebagai contoh, special date. Setiap bulan mesti ada tarikh yang cantik. Contoh, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, sampai 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, dan yang terbaru adalah 12-12. Even saya pun waktu 12-12, saya mendapat sale lebih kurang 8-900 pada hari itu sahaja, di Lazada sahaja, untuk sales 12-12. Dan kempen-kempen itu percuma bagi setiap sales untuk join. Percuma sahaja, tak payah bayar pun. Okay, boleh. Kita cuma join dan juga cuma add saja produk mana yang kita nak buat sale, itu saja. Okay, di Shopee dan juga di Lazada. Baik, okay, ha, mana lagi bagus kita create shop voucher ataupun product voucher untuk menarik pelanggan kita? Daripada Muhammad Irfan. Baik, dia ada dua, shop voucher ataupun product voucher. Shop voucher maksud kita nak satu voucher yang kita boleh pakai kepada satu semua barang di shop kita. Yang kedua adalah product voucher, di mana product voucher tu maksud voucher kepada produk-produk yang tertentu. Yang mana lebih bagus itu terpulang pada strategi bisnes kita. Saya bagi contoh, saya nak jual power bank ni. Power bank ni memang tak laku, tak laku. Mungkin sebab color dia putih, kan, tak laku. Bila tak laku banyak sangat, saya nak clear stock yang ni saja, so saya buat product voucher.
Clear? Produk voucher. Untuk produk ni saja, voucher gila-gila. Contohnya saya nak buat 30% voucher dia. Boleh. Tapi untuk produk ni saja, produk ni tak payahlah. Produk lain jual harga biasa pun tengah laku. Tapi disebabkan kita nak clear stock produk ni, kita buat produk voucher. Okey, bila kita nak buat shop voucher, bila kita nak nak buat promosi besar-besaran bagi keseluruhan produk kat kedai kita. Sebagai contoh, kita kena kira-kira sikit margin kita. Sebagai contoh, kita average produk aku jual ni untung lebih kurang 20%. So, kita buat shop voucher untuk 3%. Bermaksud 20% akan tinggal keuntungan 7%. Kalau kita rasa strategi itu, 3% itu berbalik untuk kita aplikasikan ataupun kita implementerkan kepada kesemua produk yang berada di shop kita, kita gunakan shop voucher. Okay, clear ya? So, tak ada benda yang lebih bagus. Bergantung kepada cara kita, strategi kita tu sama ada nak guna produk voucher terhadap individual produk ataupun shop voucher kepada kesemua produk yang kita jual dalam shop kita. Okay, Cik Syabudin, sila lari my online shop kita. Shopee.com/Syabudin Said. Ya, terbaik-terbaik. Kemudian, apa lagi soalan? Baik. Nur Azam Muhammad. Soalan, jika kita mulakan perniagaan di Shopee dan Lazada, berapa sekurang-kurangnya produk kita perlu upload? Baik. Di Shopee dan Lazada, mengikut pengetahuan saya, tak ada limit berapa banyak yang kita nak jual. Tetapi berapa minimum dia? Satulah kan. Satulah baru kita aktifkan kita punya stok. Tapi berdasarkan recommendation daripada agent di, agent tu maksudnya PIC Lazada, di Lazada sekurang-kurangnya 30 produk. 30 produk, ingat 30 listing produk. Bukannya produk tu mesti 30 jenis. 30 jenis bukannya power bank, mouse, laptop, charger, bukan. 30 tu maksudnya 30 jenis iklan. Walaupun 30 jenis iklan tu menjual satu produk yang sama, tapi diduplikat, duplikat, duplikat menjadi 30 listing, tak ada masalah. Makin banyak listing, makin banyak chances ataupun makin banyak possibility kita untuk mendapat klik ataupun untuk mendapat perhatian ataupun mendapat result daripada keyword yang di search di Shopee dan Lazada. Okay? So, itu recommended daripada PIC Lazada. Tetapi di Shopee, berdasarkan pengalaman trainers-trainers di Shopee, hanya memerlukan lebih kurang 10 hingga 15 produk pun dah cukup bagus kebiasaannya untuk mendapatkan visibility shop yang bagus di Shopee. Namun, begitu, nak upload produk ni bukan susah. Upload je banyak-banyak, buat je banyak-banyak. Produk ni guna gambar A. Macam buat split test untuk Facebook Ads kan. Gambar ni kita cuba buat contohnya listing pertama kita buat gambar yang macam ni. Tengok ada jual lah. Kemudian listing kedua kita adjust sikit gambar dia macam ni. Gambar yang pertama gambar produk saja. Listing yang kedua kita buat gambar dengan model lah macam ni. Gambar dengan model. Kemudian yang ketiga tu kita letak gambar yang kita buat dalam Canva. Yang keempat kita olah-olah, kita tukar-tukar, kita adjust-adjust, cuba hasilkan gambar dan juga listing yang berbeza dari segi gambarnya, ayatnya, harganya, vouchernya, diskaunnya. Kita cuba adjust-adjust sebab kita tak tahu listing yang mana orang berminat. Kadang-kadang orang berminat gambar produk saja. Kadang-kadang orang berminat gambar yang jenis gambar dan model. Kadang-kadang orang berminat dengan gambar modernnya sahaja. Kan? So, dia berbeza-beza. Apa yang kita buat adalah kita cuba membezakan ataupun menghasilkan gambar-gambar ataupun image yang berbeza untuk menarik perhatian prospek kita. Okay? Boleh. Kemudian, apa lagi? Apa lagi? Banyak sebab kenapa orang beli kat Shopee dan Lazada. Salah yang lainnya adalah celebration dan juga festival. Yes. Kalau di Lazada dan Shopee, kita tak perlu dah nak fikir dia punya celebration. Sampai je raya, ada promo raya. Sampai je bulan puasa, ada promo Ramadan. Sampainya akhir tahun, ada je promo awal tahun. Sampainya nak habis tahun, ada dah. Ada sahaja year end sale. Kan? Yes, year end sale. Okay, macam Lazada, dia ada birthday campaign. Bukan birthday seller, birthday Lazada. Birthday Lazada pada 27 hari bulan 3, 27 Mac. Waktu tu seller okey ke, seller perform ke, tak perform ke, banyak terjual ke, sikit terjual, dia akan bagi free shipping pada 27 hari bulan 3. Okey? Boleh. So celebration dan festival dan sebagainya.
Kemudian dekat Lazada Shopee juga ada pelbagai kempen-kempen, kan? Kalau di Lazada kita ada flash sale. Setiap hari ada flash sale. Kalau kita buka sekarang lazada.com.my tu, scroll ke bawah sikit saja dah ada flash sale. Itu adalah kempen percuma yang kita boleh join di Lazada. Okey, ada juga kempen-kempen iklan berbayar yang lainlah kalau kita nak guna, seperti sponsored search, sponsored affiliate, sponsored product, ataupun kita ada juga kuota percuma seperti seller picks. Itu kalau di Lazada. Okey? Boleh. Kemudian ini adalah yang antara yang terbaik elemen di Shopee dan Lazada. Kenapa orang membeli di Shopee dan Lazada? Salah satu sebab kenapa orang nak membeli di Shopee dan Lazada adalah berdasarkan review. Bila orang membeli kat Shopee Lazada, dia klik satu produk, dia akan tengok apa? Review. Review tu penting tak? Penting. Adakah review tu boleh dibuat-buat? Tak boleh. Sebab review ke atas mana-mana produk di Shopee dan Lazada adalah datang dari orang yang memang, ataupun datang daripada akaun yang telah membeli dengan Shopee dan Lazada. Yang telah membeli, mendapat produk itu, barulah dia dapat review. Berbeza dengan di Facebook dan Instagram, kadang-kadang ada testimonials, kadang-kadang ada review yang dibuat-buat sekadar untuk mencantikkan jualan produk tersebut. Tapi di Lazada, di Shopee dan juga contoh website-website lain seperti kita nak beli hotel, kan, kita nak sewa hotel, homestay dan sebagainya di Agoda. So orang yang bagi review kat Agoda, contohnya saya tengok Muhammad Asri, family traveler with young children. Dia letak komen kat situ. Saya tak kenal Muhammad Asri, siapa yang letak komen tu, tapi saya percaya tak? Percaya. Sebab apa? Dia pernah duduk hotel tu. Sebab itulah dia ada kuasa ataupun dia ada ruang untuk letak review kat situ. Saya kenal Asri tu tak? Tak kenal. Saya percaya tak? Percaya kat dia. Sama juga dekat Shopping Lazada, kita tengok review dulu. Kalau kita tengok review dia tu, seller yang bagus, seller yang fast respond, packaging yang kemas, penghantaran yang cepat, barang original, barang dibungkus dengan kemas, barang fresh, tak, seller tak tipu, produk function seperti yang diiklankan dan sebagainya. Benar-benar sebegitu adalah review yang sangat-sangat bagus dan diperlukan di Shopee dan Lazada. Baik, kan? So kalau lah kita baru buka Shopping Lazada, cik, macam mana saya, soalan dia, saya bagi soalan ke diri saya. Sebab soalan ni biasa dia orang tanya. Jadi saya tengok dekat komen kat ni ya, dekat Facebook live ni. Okey, soalan dia adalah, cik, saya baru buka Shopping Lazada, macam mana saya nak dapat review, orang tak beli lagi? Ada tak soalan macam tu? Mesti ada, kan? So jawapan dia adalah, bila kita buka sahaja Shopee dan Lazada, benda yang penting adalah hebahan. Kita boleh buat iklan berbayar, kita boleh buat iklan berbayar kat Shopping Lazada untuk dapatkan sales yang cepat, untuk cuba dapatkan sales yang cepat dengan menggunakan iklan berbayar untuk push iklan kita berada di top search result. Itu another thing lah yang kena berbayar. Okay, ni nak sebut yang tak berbayar ni. Student kan kadang-kadang ada masalah kewangan dan sebagainya, nak buat iklan berbayar kan, ataupun takut-takut lagi nak buat, ataupun tak tahu macam mana nak buat. So benda yang boleh kita buat, bila kita dah buka Shopee dan Lazada dan kita dah upload semua produknya, apa kita boleh buat adalah kita buat hebahan, kan? Kita dah buat semua, dah upload produk cantik-cantik, baru kita heboh, kita buatlah satu ayat copywriting dan WhatsApp, kan? So assalamualaikum kawan-kawan, boleh dapatkan keropok boleh dapatkan keropok ikan tamban ini di store Shopee dan Lazada saya. Kita letak link kat situ. Kemudian kita letak kat mana lagi? Letak kat Instagram. Letak kat mana lagi? Letak kat personal Facebook. Letak kat mana lagi? Letak dalam Facebook group. Itu cara untuk kita dapatkan, taklah kita sebut sebagai zero cost marketing. Itu cara untuk kita nak mendapatkan sales. Itu yang pertama, di mana kita hebahkan kepada kawan-kawan kita. Ini cara nak kita nak aktifkan, kita nak dapat sales yang pertama kat Shopee Lazada. Itu yang pertama. Cuba hebahkan melalui social media kita, WhatsApp group dan sebagainya. Yang kedua, kalaulah selama ni kita menjual kat Facebook, macam saya dulu, saya jual kat Facebook, orang sentiasa beli. Tiba-tiba saya buka dekat Lazada, saya ada store Lazada. So saya fikir, macam mana
saya nak Lazada saya ni berkembang, saya buat cara yang pertama tadi. Saya PM, saya broadcast list, saya hantar mesej broadcast kepada semua seller-seller saya sebelum ni, beritahu, hai, saya dah ada di Lazada, jom beli kat situ, awak boleh dapat free shipping, boleh dapat voucher, boleh dapat discounted dekat situ. So ramailah membeli kat situ. Namun begitu, ada juga beberapa orang yang mungkin kita kata kakak-kakak veteran ni sikit kan, makcik-makcik, acik-acik ni kan, dia kata, dia boleh bilang, asli saya tak kerti lah beli kat Lazada, saya beli direct boleh tak? Kan, saya jawab apa? Boleh, bank-in macam biasa, tak ada masalah. Tapi bila akak tu bank-in kepada saya, apa yang saya buat adalah saya beli dari store Lazada saya. Ha, nampak? Habis shipping address lah. Bila kita beli shipping address tu, kita baik letaklah akak tu punya shipping address. Betul tak? Ha, kita letaklah akak tu punya. Contoh, akak tu nama Rosmah. Ha, akak Rosmah beli. Kita pun dah tahu dah, dia bagi alamat. Ha, post kat alamat ni ya. Rosmah Jenjarum Selangor. Ha, contoh, kita pun beli. Saya, Muhammad Asri, beli dekat store Muhammad Asri dekat Lazada itu. Okay, saya beli semua-semua. Yelah, kita pakai email lain kan. Lazada kan beli dan jual tu tempat yang berbeza kan. So, saya pergi kat Lazada, saya beli semua. Shipping address, saya letak akak tu. Ha, apa tadi nama dia? Rosmah kan? Ha, contohlah, ha, nama dia Rosmah tu di Jenjarum. So, akak tu tetap tak dapat parcel. Tetap sama juga. Ha, sebab akak-akak ni selalu dia tak kisah hampus laju ke, hanji dek ke, hanji anti ke, hanji jawab ke, asalkan sampai kat tangan aku selamat, tak pecah, okey dah tu. Boleh? Okey kan? Ha, so tu cara dia. Bila saya membeli daripada store saya, siapa yang dapat review? Orang yang belilah. Akak tu ke? Tak, akak tu tak beli pun dekat Lazada. Saya yang tukang-tukang beli behalf of dia. So siapa yang dapat review? Saya. Kalaulah saya review diri saya, takkan saya tulis pendek, saya tulis panjang lah. Panjang mana? Panjang sangat. Seller yang bagus, seller yang mesra, respon yang cepat, barang berkualiti, memang betul high grade, packaging yang kemas, penghantaran yang cepat. Tu dia, angkat bakui sungguh. Okay? Biasa. Bukan saya menipu pun, memang saya memang bagus. Contohnya kan. So, kita letak komen kat situ, bila prospek baru, prospek yang organik. Maksudnya bukan datang daripada orang kenal kita. Memang betul-betul dia pergi Lazada, dia search keyword, jumpa iklan saya. Bila dia baca review yang saya telah buat tadi, itu sedikit sebanyak akan membantu dia ataupun untuk encourage dia untuk membeli di store kita. Okay, so far so good eh. Sekejap saya tengok soalan dulu. Apa dia? Konsep consumer churn dalam bisnes online. Fazli Izzah, soalan saya, apakah masukkan konsep consumer merchant dalam bisnes online? Okey, saya tak pasti pula dengan gabungan consumer merchant dalam bisnes online tu. Untuk Fazli Izzah, nanti untuk soalan tu ni saya check balik lah. Sebab saya takut tersalah konsep, sebab dia ada gabungan consumer merchant kat situ lah. Okey, untuk Fazli Izzah nanti saya akan reply balik dalam pin komen nanti. Baik, kemudian, banyak pula. Okey, untuk boost produk Lazada, seller pick Shopee autobus 5 item. Ah, betul Encik Syabudin Said, betul. Dekat Shopee autobus kan, setiap 4 jam boost, boost 4 jam boost. Rajinlah hamba untuk boost kan. Yes, betul. Customer chat layan, layan pertanyaan bagi testimoni trial. Betul, betul, tak ada masalah. Dekat dekat bahagian chatting, ya, yeah. Kalau kita pergi lebih spesifik dekat bagaimana untuk kita mengekalkan hubungan ataupun kita nak encourage kita punya sellers atau kita punya buyers yang dah pernah beli dengan kita untuk beli lagi, kita chatting dia, kita letak voucher kat situ. Kita pun buatlah terima kasih kerana membeli, kami ada voucher untuk pembelian seterusnya. Ha, letak voucher kat dalam tu, tanya dia okey ke tak okey, kopok yang makan tu sedap tak, ada kata-kata tekak tak makan tu kan. Kita tanya kepada dia sekadar apa untuk jadikan testimoni pun boleh kan. Kalau dia kata baguslah benda ni, kita pun reply kan lah kepada dia, jangan lupa bagi review 5 bintang ya, jangan lupa follow store kami je, dalam chatting inbox. Yes, kita boleh chatting prospek kita, okay, dan juga customer kita dekat dalam chat room di Shopee mahupun Lazada. Okay, bagus Cik Syabudin, betul betul tu. Betul betul. Okay. Baik, Fazli Rizal, selain platform Lazada dan Shopee, apakah online shopping platform yang trending di Malaysia?
Kalau kita berdasarkan, saya ingat satu website tu nama dia iPrice Insight, okay, boleh check lah iPrice Insight. Antara website ataupun antara e-commerce website yang trending adalah itu kalau berdasarkan quarter 3 2020, okay. Yang paling tertinggi adalah Shopee. Yang tu boleh check dekat Google lah, boleh check Google, cari iPrice. iPrice tu website yang memaparkan data-data macam ni. iPrice the top e-commerce website di Malaysia. Okay, yang paling top adalah Shopee, lebih kurang 37 juta. Yang kedua adalah Lazada, lebih kurang 13 juta lebih. Yang ketiga adalah PG Mall dalam 4.5 juta. Dan lain-lainlah, Zalora, eBay, Lelong, GoShop, Sephora, EasyBuy, Decathlon. Itu antara-antara website yang lain-lain. Tapi yang ketaranya adalah Shopee 38 juta. Kemudian Lazada 13 point lebih juta. Okay. Dan yang lain, yang ketiga adalah PG Mall 4 juta. Okay. So, sebab itulah saya menjadikan itu compulsory untuk kita mula menjual di Shopee dan Lazada. Okay. Kalau kita pergi ke basic, sebagai seorang seller, kita pergi paling basic adalah kita mestilah menjual di tempat yang prospek kita ada. Sekarang prospek kita berada di Shopee dan Lazada, sebab itulah kita kena menjual kat situ. Bagaimana dengan Facebook dan Instagram? Teruskan menjual juga sebab prospek kita masih ada di situ. Jangan tinggalkan mereka. Okay? Cuma nak kata dah ramailah orang beli Shopee dan Lazada berdasarkan sebab-sebab, lebih kurang 10 sebab yang saya terangkan sebentar tadi. Okay? Boleh. Even macam saya kan. Saya pun kalau pergi nak beli barang-barang kan, saya punya Shopee dengan Lazada tu jadikan sebagai benchmark. Sebagai contoh, baru-baru ni saya nak beli mesin basuh. Saya beli mesin basuh lah yang front load tu kan. So bila saya pergi kedai tu, saya tengok dia punya tu, contohlah Electrolux 7.5 kilo, okay, dia punya front load washer tu kan. So saya pun tengok, dia punya harga, saya tengok dia punya nombor siri dia. Saya buka Shopee dengan Lazada. Okay, saya buka Lazada lah sebab sebenarnya dekat Shopee barang murah untuk produk yang kecil-kecil. Tapi kalau awak ni tips lah, kalau awak nak beli barang-barang elektrik kan, ataupun barang-barang yang mahal lah, contoh macam barang elektrik, TV, mesin basuh, bagus untuk awak beli kat Lazada. Lazada lebih murah berdasarkan pengalaman saya dan juga kawan-kawan saya lah. Okay, boleh. So apa yang saya buat, saya pergi tengok, Electrolux dia punya nombor siri dia tu, saya cari dekat Shopee dan Lazada. Okay, saya pun tengok harga dia. Harga dia RM1,300. So bila saya dapat tahu harga RM1,300, saya tahu itu adalah benchmark. Weh, tapi hampa kena keraskan dengan post lah kan. Barulah benda tu betul kan. Beli online sekali dengan post kan. So saya pun tengok lah sekali, RM1,200 sekali dengan post RM100. So saya tahu dah, harga ni RM1,300. So bila saya nego dengan toke tu, dengan penjual tu, saya akan terus nego harga yang saya tengok dekat Shopee Lazada. So saya pun, bos berapa harga? RM1,400. Saya nak RM1,300. RM1,300 saya confirm beli. Kenapa? Sebab saya dah tengok dah harga dia tadi dekat Shopee Lazada. Dia tu off call lah. Saya kata RM1,350 saya tak nak. Saya nak RM1,300, saya confirm mesti beli. Dia pun jual RM1,300. Okay, so seolah-olah Shopee Lazada ni ada satu benchmark atau ataupun satu tanda aras untuk saya menjual dan membeli sesuatu barang. Okay, boleh. Itu saya menjawab untuk Fazli Rizal ya. Apakah online shopping platform yang trending kat Malaysia? Saya dah sebutkan beberapa yang popular lah. Yang Shopping dengan Lazada pun saya dah sebutkan dia punya amount dia. Okay. Review bagus, betul. Oi, siap ada buat dropshipping lagi. Bagus. Okay, Syam Putra. Soalan saya, yang mana lebih bagus? Live niaga di Facebook Live atau Shopee Live atau IG Live? Okay, itu soalan yang bagus, Syam Putra. Terima kasih ke atas soalan tersebut. Untuk kita nak membezakan, bila kita nak membezakan cara jual ataupun kaedah menjual di Shopee, di Lazada, di IG, di Facebook, kita kena tahu bahawa di keempat-empat platform ni, okay, dia empat platform ni, Shopee lah, okay, Shopee dengan Lazada samalah, Shopee, IG dan Facebook, ketiga-tiga platform ni mempunyai komposisi ataupun mempunyai target market yang berbeza. Ini kebiasaannya, kebiasaan. Kita boleh lihat kalau di Facebook, kita lihat kalau kat Facebook, orang yang menggunakan Facebook tu
bermula daripada kebiasaannya bermula daripada 15 hingga 55 tahun. Namun ada kajian menunjukkan bermula hingga 28 hingga 30 tahun orang dah mula ataupun majoriti pengguna dekat Facebook bermula 28 27 tahun hingga 50 tahun dekat Facebook. Tapi di Instagram bermula daripada umur 15 hingga 30 tahun. Bukan saya kata umur 35 tahun tak pakai Instagram, tak. Tapi majoriti komposisi yang dominan penggunaan di Instagram tu berbeza dengan Facebook. Okay, di Shopee dan Lazada kita tak ada masalah dekat bahagian itu sebab ramainya yang membeli dekat situ dan juga coverage yang besar di Shopee Live ataupun Lazada pun ada Laz Live juga dekat situ. So kita kena tengok komposisi berapa coverage yang kita boleh dapat di IG Live, di Facebook Live dan juga di Shopee Live ataupun Laz Live. Yang pertama. Yang kedua kita tengok juga followers kita. Kalau dekat Facebook kita tu ada 1000 orang je friend kita. Lepas tu kita buat live kat situ. Dan juga kita bolehlah di share-share kan. Kita anggaplah sokongan ataupun respon daripada orang yang live dekat kita tu kurang, sangat-sangat kurang. Kan? So kita pergi ke IG. Tengok juga IG saya pun baru 300 je yang followers. Kan? Tapi kalau shopping dengan Lazada, kalaulah awak buat shopping dengan Lazada sebagai contoh kat Lazada, dia berdasarkan berapa followers dia. Tapi dekat Lazada saya banyak follower, ada 1000 followers, lebih daripada dekat IG. Buatlah dekat Lazada. Namun nasihat saya ataupun mungkin recommendation daripada saya, cuba buat di semua tempat dan tengok hasil kemudian baru pilih. Nah, senang. Daripada kita pilih-pilih macam saya sebutkan tadi, hanyalah assumption saja. Berdasarkan data-data berapa umur pengguna Instagram, berapa umur pengguna Facebook, berapa ramai di Shopee dan Lazada, itu hanya sekadar assumption. Nak lebih tepat, buat je kat semua dengan konten yang menarik, dengan cara yang paling menarik dan lihat hasilnya. Tidak dinafikan mungkin Facebook Live walaupun yang audience kita atau followers kita lebih sikit daripada IG, mungkin dengan nature of product kita tu mungkin lebih berkesan di Facebook Live berbanding daripada IG Live. Ha, kan? Ha, sebagai contohnya, kalau kita jual Tupperware, kita tahu Tupperware ni yang selalu beli ni ejen mak-mak kan? Mak-mak sekarang ni orang dah pakai ejen mak-mak kan? Geng mak-mak je yang beli. So mak-mak ni banyak duduk dekat Facebook. Mungkin di Facebook lebih efektif daripada di IG sebab geng-geng mak-mak ni tak ada dekat IG. Ha, tu contohnya. So untuk dapatkan data yang lebih tepat, buat saja di semua tempat dan tengok yang mana lebih berhasil. Kalau nak fokus satu pun boleh, nak cuba untuk ke semua pun tak ada masalah. Okay, tu untuk menjawab soalan Cik Syam Putra. Baik, baik, baik. Okay, Nur Syazwani. Oh, ada Simo. Kenapa jual di Shopee? Masika dapat melindungi seller dan buyer. Ya, betul Nur Syazwani. Gambar macam mana yang menarik di Shopee? Gambar mana yang menarik di Shopee? Itu sangat subjektif. Gambar yang mana, macam mana yang menarik. Tapi kita boleh design. Gambar yang menarik adalah gambar yang sangat-sangat menonjolkan produk tersebut. Ambillah gambar cantik sikit kan. Apa tu, wanted rule ke kita pakai kan. Kamera tu cantik-cantik lah sikit kan. Adalah nama, kalau kita jual makanan adalah nampak full stylish tu kan. Kemudian kat tepi-tepi tu, kalau satu gambar kita kan, contoh kita jual makanan kan, kita jual apa tu, keropok cheese. Contohnya keropok cheese kan, dalam balang. Tepi-tepi tu kita letaklah logo-logo sikit. Fast delivery, premium quality, 100% apa tu, halal ke, kemudian made in Malaysia ke, ready stock ke, ataupun original ke, dan sebagainya. Kan, logo-logo kan, ada logo-logo kat situ kan, kita boleh letak bagi cantik. Okay, janganlah kita cemarkan produk dah cantik lepas tu kita letak pula nama atas, kita buat watermark kedai Amin Enterprise. Dah gambar cantik tapi kita pergi tepek watermark kat situ, dah jadi buruk pula kan gambar kat situ. Pandai-pandai adjust lah. Kita boleh pakai Canva, pakai Snapseed kan. Kita boleh pakai macam-macam. Baik, boleh. Kemudian baik, yang tu saya dah jawab. Kemudian buat marketing Facebook kita dah bagi link untuk customer mulia. Tu betul je. Ifan, okay, bagaimana nak naikkan follower kedai kita di Shopee? Okay,
Kalau di Shopee, dia ada satu group. Saya tak pasti dia ada satu group. Tak ingat ada nama group dia tu. Di mana group tu macam menghimpunkan semua seller Shopee. So dia saling mengelike kat situ. Itu bukannya group rasmi Shopee ya. Nanti saya share nanti lah. Saya tak ingat nama group dia. Okay, cuba cari tengok. Group tu dia menghimpunkan semua seller Shopee. So dia boleh, weh, like lah Shopee aku, like lah Shopee aku dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita macam Cik Syabudin cakap tadi, kita boleh promote dekat pelbagai tempat, kita punya link dan kita boleh minta untuk orang like dan sebagainya. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, boleh buat macam saya buat. Apa tu yang saya buat? Di Lazada saya, sama je Lazada dengan Shopee. Bila saya nak encourage prospek, kadang-kadang prospek PM kita juga. Prospek boleh PM, yang buyer pun boleh PM, siapa-siapa pun boleh PM kita. Bila orang tu PM, saya akan letakkan please follow. Saya akan invite dia untuk like dan juga sorry untuk follow saya punya store di Lazada. Dan kalau saya kata kalau follow, saya boleh bagi voucher RM2 kepada dia. Padahal voucher tu memang ada, kalau dia cari dalam saya punya store tu ada kan. Tapi sekadar kita nak encourage dia, kalau awak like kita ataupun awak follow saya punya store, saya akan bagi voucher RM2 dengan pembelian RM100 ke atas. Voucher tu kita dah buat siap-siap dah kan. Kita cuma sense ada voucher tu kadang tu. Kita boleh nampak dia tu dah follow ke belum. Sebab dalam chatting tu dia akan ada button kat atas tu, send invites. Kalau send invite tu masih ada, dia tu masih belum follow store kita. Okay, boleh ha? Tu antara cara yang saya gunalah. Yang pertama, kita boleh promote. Yang kedua, kalau kat Shopee dia ada group yang like mengelike tu. Dan yang ketiga tu adalah kita approach dalam chat room kita. Okay, boleh, baik. Tuan, macam mana kita nak apa atau share watching kita claim pada customer yang pernah beli dekat Shopee? Nak klik dekat mana? Oh, Adlin Adlina. Okay, kalau saya tak pasti dekat dalam Shopee sebab saya tak boleh nak bayang dia punya kotak dia. Tapi kalau di Lazada, kita boleh pergi dekat bahagian chat tu. Dekat bahagian tu dia ada product voucher. Memang jelas ketara dekat chatting tu, kita boleh klik voucher, kita boleh pilih voucher mana yang kita nak bagi. Adakah diskaun? Sebab voucher ni banyak. Sama ada kita bagi diskaun less berapa ringgit kah, ataupun kita voucher tu kita kurangkan dari segi percentage kah, 10%, 20%, ataupun less RM2, less RM3, voucher tu kita boleh send dekat situ. Okay, kalau kat Lazada tu saya sangat yakin ia berada dalam chat room sebelah kanan dan atas tu. Kita boleh pilih, dia pilih produk, kita boleh pilih voucher. Produk tu contohnya dia kata ada tak yang warna lain, kita boleh pilih produk-produk lain, kita pun send kat dia. Saya tak nak yang ni, kita boleh pilih-pilih lagi, send dekat dia dalam chat room tu. Boleh. Okay, so apa lagi? Ya, betul. Kat Shopee ada button bayar boleh nego atau harga. Oi, ni macam kelas saya ni, macam kelas Lazada dengan Shopee kan. Sayang sebab saya tak boleh share screen tadi kan. Dah dua kali tadi. Okey, soalan saya, kenapa kita kena menjual di Shopee dan Lazada? Soalan kedua, apa itu marketplace? Ketiga, kenapa kita patut membeli di Shopee dan Lazada? Oh, Haji, soalan saat ni saya dah dah jawab di awal-awal tadilah kan. So boleh tengok balik pada sejam yang lepas saya punya penerangan tadi. Okey. Jangan risau, untuk slide sampai slide saya ada slide juga untuk kalian, cuma saya tak dapat share tadi sebab ada masalah teknikal. Nanti saya akan letakkan link di bahagian komen Facebook Live ni nanti. Saya akan pinkan komen tu, boleh dapatkan slide itu nanti ya. Baik. Baik, alhamdulillah ya untuk Jumudin. Kalau create voucher, Shopee akan bagi link untuk voucher. Ya, sama juga dekat Lazada. Once kita dah create voucher, dia akan duduk di ruangan voucher, dan bila ada customer chatting, kita akan terus apa terpanggil, attach saja voucher mana yang kita nak untuk encourage dia untuk beli ataupun follow store kita dan sebagainya. Baik, ada tak soalan-soalan terakhir sebelum yes, kita boleh tutup sesi kita pada hari ini, di mana kalau kita recap balik apa yang kita dah buat pada hari ini, di mana kita dah bercakap mengenai apa kegunaan digital marketing. So digital marketing gunanya untuk prospecting activities. Ingat sampai mati ya, digital marketing bukan untuk dapat sale. Dia hanyalah untuk dapatkan leads ataupun untuk dapat buat awareness campaign untuk orang tahu sahaja dan untuk orang datang kedai. Kalaulah kita buat satu promotion menggunakan social media, ramai orang datang ke kedai kita, bermaksud digital marketing kita telah berjaya. Tetapi kalaulah ramai datang ke kedai kita, ramai yang PM kita, kita tak dapat close, itu salah kita. Mungkin salah dari segi produk, mungkin salah daripada kita yang jawab PM, mungkin salah dari segi
Kadang-kadang benda-benda kecil, ramai orang datang tiba-tiba tak ada parking. Apa boleh jadi sebab juga? Kan kita dah buat social media marketing, buat-buat Facebook ad dah viral dah. Ah, mari ramai-ramai pergi kedai, tiba-tiba parking tak ada. Bermaksud bila ramai ke kedai, digital marketing telah berjaya. Tetapi cara kita close sale tu dari segi apa tu penyediaan tempat parking tak ada pun boleh menjadi sebagai orang tak dapat close. So jangan sesekali ingat digital marketing hanyalah untuk close sale. Bukan close sale, hanyalah untuk awareness campaign untuk orang tahu tentang kewujudan bisnes kita. Okay, kemudian saya dah bercakap tentang 3 P's in digital marketing. Kan, dia bukan 4 P's marketing mix, price, product, promotion dan place tu bukan eh. 3 P's in digital marketing iaitu the first one is product knowledge, the second one is prospect problem, yang ketiga adalah prospect characteristic. Okay, so kita kena tahu, kena tahu product knowledge kita, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam. Itu product knowledge. Yang kedua, kita kena tahu apa masalah prospek yang kena guna produk kita. Kita kena tanya diri kita 2 soalan. Soalan pertama, kenapa dia kena beli produk ni? Soalan kedua, kenapa dia kena beli produk ni dari aku dan bukan dari seller lain? Itu awak kena jawab supaya awak boleh beri apa kelebihan awak, apa unique selling point awak dalam copywriting ataupun dalam promotion campaign awak. Yang ketiga adalah prospect characteristic. Awak kena tahu ciri-ciri prospect awak. Awak tak boleh kata siapa yang beli ni semua golongan, semua umur, tak boleh. Kan, awak kena tahu umur berapa. Sebab umur remaja dengan retua, cara approachnya berbeza. Cara approach lelaki dengan approach perempuan berbeza. Sebab tu awak kena tahu perempuan atau lelaki yang beli, umur yang macam mana, duduk di tempat mana, barulah awak boleh create marketing promotion yang betul-betul berkesan terhadap golongan tersebut. Okay, boleh. Kemudian kita bercakap tentang macam mana nak start online business. Saya dah berikan beberapa tips. Yang pertama, cari yang banyak suppliers. Yang kedua, cari yang berdekatan. Yang ketiga, cari produk yang sentiasa ada stok yang tak putus. Dan yang keempat, cuba jadikan kita sebagai owner ataupun cari tempat-tempat di mana kita boleh dapat pelbagai produk dan jadikan kita sebagai owner di tempat itu supaya kita boleh jual pelbagai produk yang sebagai contoh GM Klang, Nilai ataupun di macam kat saya ni tempat kemaman dan sebagainya. Okay, kemudian Facebook Marketplace, tempat di mana kita boleh jual dan beli, kita boleh search supplier, kita boleh stalker kita punya competitors dan kita boleh recruit agent dan dropship. Okay, itu namanya Facebook Marketplace. Baik, jap. Nanti saya bagi link slide. Nanti saya bagi link slide dekat dekat bahagian komen lah. Nanti saya letak link slide kita. Nanti boleh cari kat situ. Nanti saya letak dalam Google Drive saya. Nanti boleh ambil kat situ lah. Baik. Baik. Saya rasa tengok soalan terakhir daripada sini. Tujuan marketing untuk meluaskan barang yang kita jual. Betul ke? Tujuan marketing untuk kita awareness campaign saja, nak beritahu ke orang. Marketing ni macam ni, beritahu, "Weh, aku jual. Weh, aku jual. Ni aku jual ni. Aku nak jual ni." Itu saja. Bila orang tu kata, "Ya, aku tahu hang tengah jual. Aku tahu hang jual itu. Aku tahu hang jual itu." Bila dah ada marketing yang pergi ke branding, bermaksud marketing kita berjaya. Tapi kalau dia dah tahu, kemudian dia nak beli, dia dah sembang dengan kita nak beli, tapi dia tak beli, bermaksud kita tak dapat sales. Marketing kita berjaya tak? Berjaya. Cuma bahagian sale yang kita tak berjaya, tak dapat close. Okay? So, kenapa? Sebab itulah kalau dalam mana-mana company dia ada perbezaan. Department ni department marketing. Marketing je, tukang promo je dia. Bahagian ni adalah sale. Bahagian sale, bahagian close sale sahaja. Kalaulah ramainya marketing ataupun ramainya orang yang pergi ke bahagian sale untuk tanya lebih lanjut, marketing department tu berjaya. Tapi bila ramai je pergi ke department sale tapi mereka tak dapat close, itu salah department sales. Okay, boleh ha? So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Alhamdulillah, jam sudah 10.30 dah kan. Kita pun mula lambat sekali. Sekali lagi terima kasih kepada IKMJB, especially kepada Entrepreneurship Unit. Dan juga hari ini saya rasa ada student daripada IKMJB dan juga student daripada IKM Berseri saya rasa. Sebab tadi ada beberapa student daripada IKM Berseri kan, kata hadir dan sebagainya kan. So terima kasih especially pada unit Kusana IKMJB, daripada Kak Azhar, daripada Madam Aida, Madam Zulima, kemudian daripada Cik Rina dan juga yang lain-lain yang membantu untuk melaksanakan ataupun menganjurkan program begini. Okay, so sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan juga terima kasih kepada
yang banyak komen kemudian kepada Cik Syabudin. Cik Syabudin sangat terer tentang shopping Lazada. So boleh tanya dengan dia lah, boleh dapatkan produk-produk baja tanaman kan yang sangat eksklusif, sangat premium dan serba jadi dia punya baja dia kan. So boleh PM dia nanti. Saya rasa dia pun dah letakkan dia punya kontak-kontak kat situ kan. So terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf atas kelewatan online tadi sebab 2-3 kali saya cuba share screen tetapi mungkin ada masalah teknikal di mana-mana lah. So saya just buat share live ini berdasarkan verbal saja, tapi insyaAllah sekejap lagi saya akan letak link slide saya di bahagian komen. Saya akan pinkan komen itu so boleh dapatkan slide itu untuk apa konten saya pada hari ini dalam bentuk slide. So terima kasih dan maaf atas kelewatan dan maaf kalau ada sebarang salah silap perkataan dan sebagainya kan. Biasalah kadang-kadang terlanjur katakan. Yang penting harapan saya dan juga harapan daripada penganjur pada hari ini, pada malam ini adalah untuk kita semua dapat manfaat dan cuba apply saja. Apa yang dapat kat sini mungkin ada idea, senang je buat bisnes macam ni, itu sahaja. Tugas saya untuk memudahkan, untuk memberi overview tentang mudahnya untuk meniaga secara online. Kerana apa? Sebab dengan musim COVID ini, dengan ramainya kehilangan pekerjaan, dengan prestasi ekonomi yang tidak menentu, kita walaupun kita ada ilmu di bahagian teknikal, keusahawanan ataupun bisnes ni satu benda yang mudah kita buat bila-bila masa sahaja. So cuba kita diri kita sendiri, especially kepada student-student, untuk perbanyakkan cabang ilmu. Yang teknikal, teknikal. Kalau kita pandai kimpalan, kimpalan. Pandai repair kereta, repair kereta. Tapi kalau kita pandai repair kereta tapi kita tak pandai macam nak berniaga pun, susah juga. Kan, untuk kita pergi lebih maju dalam bidang perniagaan lah. Kalau kita rela nak bekerja saja, itu tak ada masalah. Okay, baik. So terima kasih, alhamdulillah sampai ke penghujung rancangan. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh join saya punya Telegram channel t.me/budakonline. Boleh search dekat Telegram Budak Online dan juga boleh follow saya dah, follow saya di Asri Budak Online Facebook page. Dan juga jangan lupa untuk terus like dan share dan juga engage dengan Facebook Institut Kemahiran Merak Johor Bahru dan IKM JB. So siapa yang berminat untuk join JB sebagai student pun bagus sebab banyak banyak kos-kos yang menarik di IKM JB ni lah. Okay, yang mana yang berminat untuk engage boleh pergi ke Kemaman. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Good night. Assalamualaikum. Take care. Be safe. Bye.